Satu lagi pilihan lagu dengan tempo yang pantas, palingan yang cukup baik, kontrol dari segi movement beliau. Aduh, kesilapan yang berlaku daripada Njoi mungkin akan membawa padah sedikit sebanyak dan meranapkan impian kita untuk mendapatkan lebih dari pingat gangsa. Tetapi kita tunggu dan lihat mana ia akan dilihat oleh juri. Saya kira sukar untuk menggugat kedudukan emas dan perak barangkali. Harapkan Njoi dapat menamatkan saingan dengan baik. Dia sudah mencipta satu kejayaan yang cukup penting untuk Malaysia dengan meraih emas dalam parentes bola sementara tadi. Dan itu dia penamat daripada Njoi yang berusia 16 tahun dan dia sendiri tahu pada penghujungnya itu kesilapan di tengah-tengah rutin itu apabila ribbonnya terjatuh. 27.800 di sebalik kesilapan yang berlaku, Njoi dari Malaysia mencatatkan emas yang keduanya. Siapa yang sangka? Satu kejutan yang cukup besar. Ini Njoi, pengesahan 27.800 emas untuk Malaysia.